Perdana Menteri menyeru 1.6 juta pejabat awam untuk menjadi benteng kepada negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap pejabat awam akan mempertahankan dasar-dasar dan tidak memberikan ruang kepada musuh negara membisik hal-hal yang memecah belahkan serta menanam bibit kebencian dan fitnah. Seorang pemain bola sepak amatur dijatuhi hukuman penjara 14 hari susulan tindakan yang menunjukkan senjata kerambit semasa perlawanan di pusat bola sepak KLFA minggu lalu. Inflasi dijangka meningkat sedikit pada separuh kedua 2024 disebabkan rasionalisasi subsidi diesel. Walaupun Gabenor Bank Negara Datuk Seri Abdul Rashid Ghaffur berkata kesan rasionalisasi kekal terurus susulan beberapa langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan esrawani.com.